warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kadar. Usaha saya sekarang di bidang UMKM, pembuatan keripik singkong. Awalnya saya berdiri sekitar tahun 2020. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan hampir 3 tahun. Dulu memang sudah pernah cuma vakum karena kegiatan dan kesibukan saya. Akhirnya vakum dan saya mulai lagi tahun 2020. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah berjalan sekitar 3 tahun untuk penjualan atau proses dari awal pembuatan keripik singkong rasa gedung. Awalnya kita merajang, dikupas, kemudian dirajang, dan kemudian setelah dirajang dicuci. Setelah dicuci kita mengeluarkan sari pati, dan sari pati tersebut juga bisa digunakan untuk pembuatan kue dan sebagainya. Kemudian untuk keripik singkongnya nanti direndam dengan air panas sampai 2 hari, kemudian dicuci lagi. Setelah dicuci, kemudian dicuci dengan air bersih, kemudian setelah dicuci kita rendam lagi satu malam, kemudian setelah itu kita kukus. Setelah kukus kita kasih bumbu, kemudian kita jemur. Setelah dijemur sudah kadar airnya sudah berkurang atau kering, kemudian kita goreng atau kita proses penggorengan. Dan alhamdulillah untuk penggorengan lebih mudah daripada keripik-keripik yang lain. Itulah sekilas dari pembuatan keripik singkong rasa gedung. Sudah matang itu ya, gitu ya. Jadi prosesnya nggak nyampe 5 menit ya? Iya, kalau goreng masuk yang lama kan apa? Itu ngeler. Proses yang paling lama menjemurnya ya? Iya. Tapi itu ini satu nggak sampai sempet. Yang masih biasanya bapak sama ibu ya? Iya. Atau kadang-kadang berdua, kadang-kadang bergantian nih. Lagi di rumah. Itu per berapa kilo, setengah ya? Ini 130 on. Iya. Per 130 on. Oh, harganya kalau ini 5.000. 5.000 per 130. Iya, per 130. Itu harga di sini atau harga sudah di pasar? Harga di sini. Kalau biasanya para penjual ada menjual 6.000, harga ada yang 6.000. 6.000 lah yang. Iya. Oh, gitu ya. Cukup terjangkau artinya ya, Pak, iya, ya. Cukup terjangkau. Sekarang golek panganan 6.000 wong level. Kali monggo dicobirin.
Kemudian untuk pemasaran, pemasaran alhamdulillah memang dari awal tahun 2020 kami berdiri, alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa terjual yang cukup lumayan. Dan namun karena kurangnya pasokan atau bahan baku, kami sangat kesulitan. Dan barang tersebut kadang dari konsumen sering kurang daripada istilahnya kelebihan bahan. Untuk itu saya berharap dengan para petani maupun dari pemerintah untuk bisa mengupayakan dari petani singkong agar kami bisa memenuhi pasar, karena pasar sangat istilahnya boleh katakan sangat senang dengan keripik singkong tersebut. Cuman rasanya yang jelas beda dengan keripik singkong yang lain, karena ini sudah merupakan fermentasi, hasil fermentasi. Jadi beda dengan yang lain. Baik dari segi harga, saya kira sangat terjangkau oleh masyarakat, karena saya juga langganan beberapa warung di daerah kami. Warga sangat antusias sekali dan sangat menggemari dengan rasa yang enak, beda dengan yang lain. Itulah keunggulan kami, sekali mencicipi kadang rasa kepengin terus berkeinginan untuk memakannya. Itulah keunggulan daripada produk kami. Karena keunggulan rasa singkong kami, keripik singkong kami yang rasa gadung dibuat dengan hasil fermentasi, beda dengan keripik-keripik yang lain. Karena ini juga merupakan hasil dari UMKM kami, demikian. Untuk pemasaran, kami sementara masih di warung-warung dan ada teman-teman yang ngambil ke sini, karena kami produknya belum begitu banyak, belum memenuhi konsumen. Jadi kami berharap ya tadi itu untuk masalah bahan bakunya belum maksimal. Untuk bahan baku singkong, kami sementara karena di wilayah kami belum ada, artinya tidak siap, saya mengambil dari wilayah lain, artinya dari desa Penimbun, demikian. Harapan saya dari pemerintah terkait yaitu adalah dukungan dari bidang, terutama dari bahan baku. Kemudian untuk masalah perizinan memang kami belum ada, jadi kami masih membutuhkan bantuan dari pemerintah agar bisa memfasilitasi kami. Sampai saat ini kami belum mengurus masalah perizinan tersebut. Ini alat yang untuk mengiris. Iya. Namanya apa, Pak? Rajangan lah. Rajangan. Iya. Itu caranya diputer ya, diputer sebentar. Oh, ini posisi puter, nanti iya. Singkong ada di posisi? Di posisi ini. Oh, iya. Gitu ya. Iya. Ini maksudnya kan 4. Ini dulu bantuan apa buat sendiri, Pak? Enggak, ini beli cuma karena dari tokonya enggak bisa untuk ngerajang, Pak, hancur, Pak. Kami rubah. Kami jadi ya. Dirubah ya. Dirubah ya. Besoknya di sini. Kalau di sini tetap enggak bisa hancur. Ini alat penjemurannya ya. Iya. Regen. Berarti jenengan menjemurnya di mana, di sini? Sini, oh, di iya. Di sini ya. Iya. Ini alat penjemurannya sini itu tadi. Ini jemur di sini ketika panas ya. Kalau nggak ada panas, di oven. Iya, mestinya harus seperti ini. Tapi karena ovennya nggak ada ya. Nunggu panas. Nunggu panas. Kadang ya hancur karena nggak ada panas. Akhirnya busuk. Kalau 3 hari nggak terjemur,
matarinya nggak bisa tertangani dengan panas, nah, rusak. Udah mana ini? Tinggal ini aja. Tepungnya niki, ini tepung niki ya? Hasil saking niki, saking cucian aci anu apa? Keripik rajangan. Nanti diapakan Pak yang? Nanti ini bisa dijual, dijemur, nanti dijemur, setelah itu dijemur terus disinip, nanti jadinya seperti. Jadinya tepung, oh jadi tepung ya, itu ya? Betul. Ini namanya tepung kanji. Kanji. Tepung kanji dari singkong. Dari singkong, betul.